Hai Aquarius, selamat datang kembali di channel ini. Semoga semua Aquarius yang menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini saya bacain energi Aquarius yang dipengaruhi energi gerhana matahari total yang terjadi tanggal 8 April 2024. Bagaimana energi gerhana matahari mempengaruhi Aquarius? Gerhananya terjadi tanggal 8 April 2024 di konstelasi Pisces 24 derajat. Jadi posisinya itu sudah mau masuk ke konstelasi Aries. Aquarius, energi gerhana matahari April. Dapatnya 4 kartu. Yang pertama Trust. Perspektif, sensuality, mirror. Aquarius, three of swords, Six of Pentacles, The Wood, Devil, Knight of Wands, King of Wands, dan ada dua kartu lagi ya, The Emperor dan The Hangman. Secara general energi kamu The Emperor. Kamu seseorang yang memimpin di dalam kehidupan kamu, mandiri. Jadi segala keputusan-keputusan di dalam kehidupan kamu ya kamu sendiri yang bisa menentukan. Namun di sini ada The Hangman ya, ada situasi yang menggantung, ada situasi yang tidak jelas yang harus kamu perjelas ketika gerhana matahari ini. Dan kalaupun kamu tidak berupaya, mungkin ini akan dengan sendirinya terungkap ataupun diperjelas ketika gerhana matahari. Di sini ada devil ya, ada ambisi, obsesi, keinginan kamu secara dunia ya. Jadi apa yang kamu inginkan adalah apa yang belum pernah kamu dapatkan atau apa yang belum pernah kamu miliki. Sehingga obsesi, antusias kamu akan terlihat banget. Tapi semakin kamu berhasrat, semakin kamu terobsesi dengan apa yang kamu inginkan, semakin kekecewaan yang kamu rasakan, ada luka hati yang kamu rasakan. Dan ini ada kaitannya dengan aset, uang, harta, pemberian, pembiayaan, ya Aquarius. Sebenarnya di sini kamu menginginkan adanya kerjasama, relationship, ya kebersamaan dalam menanggulangi kebutuhan atau dalam mencapai ambisi atau obsesi atau antusiasme kamu terhadap pengejaran duniawi. Pengejaran duniawi itu banyak, harta, jabatan, pekerjaan, pernikahan, ya hubungan asmara. Nah, kamu menginginkan yang mana salah satunya ya? Nah, kamu menginginkan pasangan kamu ini ya sama-sama dong berjuangnya, sama-sama dong menunjukkan luapan energi ataupun materi di dalam hubungan ini. Karena toh hubungan ini kan kalian bersama gitu. Tapi pada situasi saat ini Aquarius sepertinya kamu tidak bisa mengharapkan dia. Karena entah segala sesuatu hal yang terjadi di dalam kehidupan dia yang membuat dia tidak bisa berjuang bersama dengan kamu pada saat ini. Maka kamulah saat ini yang dituntut untuk melakukan perjuangan itu, Aquarius ya. Adanya The World di sini menunjukkan kamu juga tahu bahwa kamulah yang bisa menyelesaikan ini semua. Kamu ingin menghentikan, menyelesaikan, atau menyudahi apa yang kamu berikan. Misalnya menyudahi pembiayaan-pembiayaan, menyudahi pengeluaran-pengeluaran, dan apa yang udah kamu korbanin selama ini. Kamu ingin udah sampai di sini gitu. Kalaupun apa yang kamu inginkan ini belum tercapai, kecewa ya kecewa, tapi kamu tetap ingin menyudahinya. Bahkan kalau bisa ya udah putus hubungan juga nggak apa-apa gitu. Karena kamu ngerasa udah kecewa banget gitu. Tapi dengan adanya King of Wands ya, kamu masih menunggu Aquarius. Energi gerhana matahari ini aktivasinya 6 bulan ke depan sejak 8 April 2024.
Jadi menjelang gerhana akan ada kekecewaan yang kamu ungkapkan, ambisi kamu yang terlihat, obsesi kamu yang akan terlihat terkait dengan pengorbanan dan pembiayaan kamu. Entah ini dari sisi materi ataupun energi, waktu, dan uang ya terhadap suatu hubungan yang mengarah kepada hitung-hitungan gitu. Jadi kamu akan akumulasi berapa biaya yang sudah kamu keluarkan, apa pengorbanan kamu, apa pengorbanannya. Ini akan menjadi komunikasi yang memanas di momen gerhana matahari ini. Tapi sebenarnya adalah di sini ada trust dan perspektif. Kamu punya cara pandang tersendiri tentang kepercayaan, Aquarius. Satu sisi sensuality kamu dengan devil ini relate banget ya, bahwa ini ada kaitannya dengan hubungan asmara. Dan sebenarnya antara kamu dan dia ini adalah mirror. Jadi kamu dan dia sebenarnya memiliki keinginan yang sama, memiliki ambisi dan obsesi yang sama. Hanya saja ini situasinya perbedaan kemampuan. Dia yang saat ini tidak semampu kamu, tapi kamu yang punya kemampuan lebih daripada dia. Maka kemungkinan akan ada pembahasan komunikasi mengenai harta, uang, ataupun aset ya, yang menjadi dasar problem kalian berdua. Mungkin kamu tidak ingin lagi memberikan dia poin ataupun tidak ingin lagi give ke dia, entah ini karena diri kamu sendiri atau karena dukungan orang-orang di sekitar kamu, orang-orang di belakang kamu ya Aquarius. Tetapi pada intinya adalah kamu sebagai the emperor, kamulah yang mengambil keputusan, kamu yang memimpin. Orang-orang di sekitar kamu ini hanya melihat energi kamu. Kalau dilihat mereka, kamu ini memang udah capek atau lebih mengeluarkan keluh kesah, maka mereka akan mendukung kamu untuk ya udah deh Aquarius, akhiri. Tapi kalau kamu membicarakan masalah ini dengan bijak, kemudian juga dengan cara pandang dan cara faham kamu yang objektif ya, maka mereka tidak akan memberikan dukungan apapun, tetapi akan lebih menyerahkan kepada kamu. Ya udah terserah kamu, Aquarius, kamu yang bisa mengambil keputusan bagaimana ke depan, kan yang berbahagia kamu. Tentunya juga yang menghadapi masalah, yang menghadapi situasi juga adalah kamu. Kami hanya bisa mendukung gitu. Ya, Aquarius. So far, energi gerhana matahari ini cukup struggling ya. Tidak hanya untuk Aquarius, semua zodiak ya. Karena gerhana matahari kali ini, Sun, Moon, Rahu, Neptunus, dan Venus berada dalam satu house untuk kamu di house kedua. Kemudian Merkuri retrograde, Uranus, dan Jupiter berada di house ketiga. Jadi area house kedua dan house ketiga bagi teman-teman yang sudah paham astrologi ya, Vedic ataupun Western, kan pengertian house itu tetap sama ya. Aspek-aspek kehidupan kamu, house kedua, house ketiga inilah yang akan diungkap, diterangi, atau situasinya yang memanas ya. So far, kamu bisa melewati dan menghadapinya di sini dengan kartu The Emperor. Kamu yang memimpin, kamu yang pegang bendera, Aquarius, itu aja kuncinya. Untuk memastikan keadaan, memastikan situasi. Karena selama ini toh kamu yang menggantung situasi, kamu yang memperlambat jalannya pencapaian ambisi, obsesi kamu ini. Gak apa-apa, ambisi dan obsesi memang harus dicapai. Tapi juga kamu harus imbangi dengan kemampuan kamu. Oke, okay? Aquarius, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share video ini agar channel ini terus berkembang. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk teman-teman yang ingin menonton video-video eksklusif di channel ini yang akan tayang di publik ataupun yang tidak akan tayang di publik secara eksklusif, hanya bisa ditonton di level The Sun. Silakan join membership, ada tombol bergabung di samping foto profil channel ini, ikuti petunjuknya. Thank you for watching, Aquarius. Bye-bye.